Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada ZTE Axon 10 Pro 5G iaitu telefon pertama daripada ZTE dengan sokongan rangkaian 5G. Ia membawakan paparan sebesar 6.47 inci pada resolusi Full HD Plus dengan bahagian sisi yang sedikit melengkung. Ia turut dijana dengan panel berasaskan AMOLED yang mana turut menempatkan pengimbas cap jari di bahagian bawah paparan ini. Rekaan belakangnya hadir dengan binaan berasaskan kaca dengan susunan tri-kamera seumpama peranti Huawei P20 Pro. Binaan belakang ini kelihatan sangat premium namun ia mudah memerangkap kesan kotoran dan kesan cap jari. Bercakap mengenai kamera, ia menyertakan kamera utama 48MP, kamera ultra-wide 20MP dan kamera telefoto 8MP. Sistem kamera ini menyerupai seperti Xiaomi Mi 9 yang membolehkan pengguna mendapatkan gambar wide biasa, gambar ultra wide angle dan gambar zoom optical sebanyak 2 kali. Kamera hadapannya pula hadir dengan sensor 20MP yang membolehkan pengguna melakukan pengamaran HDR dan portrait mode. Chip pemborosannya telah dijana dengan chip Snapdragon 855 yang merupakan chip Qualcomm terkini yang dibina berasaskan 7nm. Ia turut dilengkapi dengan modem Snapdragon X50 sekaligus membolehkannya menjalankan rangkaian berasaskan 5G. Ia juga dilihat menjalankan Android 9.0 Pie dengan tampilan antara muka yang ceria melalui Mi Favor UI 9.0. Baterinya hadir dengan kapasiti 4000 mAh yang membolehkan pengguna mengecas peranti ini melalui Quick Charge 4 Plus. Dari segi jualan, harganya masih tidak diketahui namun ia boleh didapati di pasaran China dan Eropah pada sekitar pertengahan tahun ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail dari acara membawa Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.